Yang pertama, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk melanjutkan fase berikutnya. Biasa mungkin bisa satu jam menanggungkan dan berikan lolos ke fase berikutnya. Seperti itu. Saya pikir tadi malam ini tidak terlalu tinggi temponya, mungkin ya Persib sendiri juga kehilangan beberapa pemain, kami juga kehilangan beberapa pemain. Dan dalam pertandingan hari ini kami lebih banyak tertekan, tapi apapun itu menjadi pembelajaran buat kami. Terima kasih untuk Persib telah memberikan kami pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa membuat kami lebih bermain lebih enak, lebih dewasa, lebih bisa menguasai jalan pertandingan seperti itu. Dan saya apresiasi untuk pemain perjuangan malam ini, walaupun dalam kondisi yang kemarin recovery-nya cukup singkat dan ini pertandingan melelahkan, pemain mau berjuang untuk bisa menangkan pertandingan. Jadi pertandingan malam ini saya pikir kami beruntung dengan hati-hati akhirnya kami bisa menangkan pertandingan. Mungkin itu aja dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua warga cabut rahmat Tuhan. Kita pemain semua hanya berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan tadi. Dan alhamdulillah hasilnya kita menang. Dan semoga depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.